بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba' Para hadir dan hadirah muslimin dan muslimah Hadaniallahu wa iyyakum Alhamdulillah Puji dan syukur Senantiasa kita haturkan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, dan kita masih merasakan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat di atas keimanan dan keislaman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua nikmat ini tidak pernah dicabut, dan tentunya tetap berada bersama dengan kita hingga nantinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dalam kondisi Islam dan iman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada taula dan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat dan para pengikut yang istiqomah mengamalkan sunnah hingga akhir zaman. Kita melanjutkan perjalanan hidup nabi kita muhammad alaihi salatu wassalam Yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu sampai kepada tinggalnya beliau alaihi salatu di Bani Sa'ad ya, setelah Disusui oleh halimah ya, As-sa'adiyah di Bani Sa'ad itu setelah selesai dua tahun ya sampai beliau disapih tetap Halimah meminta kepada Aminah untuk mengizinkan putranya tinggal di Bani saat sampai usianya lebih dewasa dan kurang lebih sampai usia Nabi salatu Wasallam itu empat tahun jadi selama empat tahun, mulai sejak disusui dua tahun, kemudian nambah dua tahun lagi, dibanding saat totalnya empat tahun, ya karena Halimah merasakan banyaknya keberkahan yang didapat ya, ketika bayi ini bersama dia. Ya, jadi rasa rasanya tidak ingin kehilangan keberkahan yang begitu banyak ya kemarin sudah disebutkan beberapa nya ya diantaranya ketika bayi Halimah ini tidak bisa tidur ya karena juga mungkin air susunya tidak keluar tiba-tiba karena Halimah mendapatkan pilihan untuk menyusui Nabi alaihi wassalam, akhirnya Allah azza wa jalla berkehendak Ya, air susunya keluar dan akhirnya Nabi kita alaihi wasallam yang saat itu masih bayi beserta dengan putranya Halimah bisa minum ya, disusui sampai kenyang. Kemudian ontanya juga yang tadinya sama sekali tidak mengeluarkan susu, onta betinanya bisa mengeluarkan susu. Keledainya yang tadinya sudah lemah, ya mungkin kalau kita bilang sekarang sudah lemot, gitu. jalannya sudah pelan sekali. Tiba-tiba jadi keledai yang paling cepat, keledai betina paling cepat. Ya. Terus daerahnya yang tadinya tidak ada tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput ya. untuk kambing-kambingnya tidak ada sepulangnya. Halimah ke Bani saat ternyata dan rumputannya sudah tumbuh dan kambing-kambingnya juga sudah kenyang ini keberkahan yang terus-menerus Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada keluarga Halimah selama merawat Nabi alaihi salatu wassalam ya dari itu kemudian minta tambah dua tahun lagi ya, sampai usia beliau empat tahun Nah, sampai kepada kejadian pembelahan dada ya, Pembelahan dada, ini yang akan kita baca di kesempatan malam hari ini Jadi ketika Nabi SAW berusia 4 tahun, ya, itu ada peristiwa Peristiwa yang dikenal dengan Syakkusodr, pembelahan dada diriwayatkan diantaranya di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas menceritakan, ya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, wahyu yal Abu Maal Gilman. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Ini tentu diceritakan ketika sudah berjalan waktu cukup lama, ya. Jadi periwayatan hadis ini karena ini kan kejadian ketika Nabi masih kecil, belum diutus sebagai nabi dan rasul. Ini setelah diutus sebagai nabi dan rasul Anas bin Malik cerita. Nabi dulu pas sedang main lagi main-main bersama dengan anak-anak yang lain juga didatangi oleh malaikat Jibril. Fa akhadahu fa sarahu. Diambil oleh malaikat Jibril dibaringkan. Fa an qalbihi. Dibelah dadanya. Ya. Fastakhrajal qalba fastakhraja minhu alaqah. maka dikeluarkan jantungnya jantungnya dikeluarkan beserta dengan segumpal darah maka dikatakan bahwa gumpalan darah ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu dikeluarkan bagian setan ini. Thumma ghasalahu fi tastin min zahab bima izam zamzam, Kemudian jantungnya dicuci di dalam sebuah bejana dari emas dicuci menggunakan air zamzam, zam. Thumma la amahu ayyamahu wa jamaahu thumma aadahu fi makanihi. Kemudian dikembalikan lagi, Ya mungkin kalau kita ngomongnya ditempelkan lagi, dipasang lagi di tempatnya. Ini jauh lebih canggih daripada dokter ahli bedah jantung. Cepat sekali operasinya ini. Wajah ila <Suluhilat> ummihi. Kemudian anak-anak yang menyaksikan ini yang tadinya sedang main-main dengan Nabi alaihi salatu menyaksikan kejadian ini mereka pergi menyampaikan kepada ibu ibu nabi maksudnya di sini adalah halimah ibu yang sedang menyusui nabi alaihi salatu disampaikan kejadiannya inna muhammadan qad qutil anak-anak mengatakan muhammad sudah dibunuh karena tahunya kalau dibelah dadanya ambil jantungnya mati kan gitu Muhammad sudah dibunuh. Fastak balu huwa huwa Ternyata ketika didapati, ya, Nabi kita Muhammad alaihissalam ini yang tadi baru saja dibelah dadanya, wajahnya sudah pucat, ya, wajahnya pucat. laun. Ini warna wajahnya berubah. Qala ya. Anas fi Dan Anas mengatakan saya betul-betul melihat ada bekas jahitan ada di dada beliau alaihi Dan ini sekali lagi munculnya yang namanya irhas. Ya. Kejadian luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi sebelum Nabi alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, masih kecil. Dan ini juga tentunya ujian untuk kita bahwa kita mendapatkan berita seperti ini karena ini adalah kejadian yang sebetulnya di luar daripada akal manusia, Memang kalau akal manusia tidak akan mengatakan ini hal yang wajar. Ya. Dibelah, dikeluarkan jantungnya, dicuci pakai air zam-zam, masukkan lagi. Jahit langsung dan masih hidup. Ya. Begitu cepat prosesnya dan ini tentunya kuasa Allah Azza wa Jal. Ya. Sekali lagi ini, memberikan pelajaran kepada kita tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mewujudkan perkara-perkara yang aneh sekalipun untuk kita. Ya. Dan tidak hanya kepada Nabi Alaihi Salatu kita mengenal mungkin ada yang namanya karomah. Ya, karomah itu kelebihan memang yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ya, mungkin saja itu karomah memang bisa betul-betul ada, bukannya tidak sama sekali. Ya, ada, cuma memang tidak kemudian semua kejadian aneh dianggap karomah. Ya, tidak. Tidak semua kejadian aneh, kejadian luar biasa dianggap sebagai karomah dilihat dulu dilihat dulu seperti apa hakikatnya ya dan kalau itu masih hanya berupa cerita yang mungkin menggunakan kata-kata konon ya konon katanya dulu ini mbah ini bisa seperti ini seperti itu ya bisa pindah Indonesia Mekah dalam waktu sekejap haji sabendina no penak kalau masih konon katanya tentu bukan sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan ya. karena hal seperti ini sampainya berita ini kepada kita ya ini bukan tanpa perjuangan adanya cerita seperti ini sampai kepada kita hari ini ini betul-betul para ulama sudah menyeleksi dan meneliti sanatnya. Jadi sanatnya harus betul-betul sahih valid bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seperti ini baru bisa kita jadikan pelajaran. Tapi kalau hanya modal non sewu katanya ya belum bisa katanya terjadi seperti ini, seperti itu tidak bisa langsung dipercaya ya. maka dari itu sebagian ulama mengingatkan dan ini dinukilkan dari Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala <tip> kalau kamu melihat ada orang yang bisa jalan di atas air atau bisa terbang ya. maka jangan terburu-buru tertipu ya. jangan terburu-buru tertipu karena hal seperti itu tidak mesti adalah karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala hatta tangzura amrohu aina huwa minal kitabi wa sunnah sampai dilihat betul orang ini ya bagaimana dia terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam karena bisa orang melakukan hal-hal seperti itu sebetulnya bukanlah karomah ya, tapi itu suatu bentuk semacam sihir dengan bantuan-bantuan jin atau menipu mata-mata manusia Ya, maka dari itu menjadi satu peringatan juga sebetulnya para ulama memperingatkan mungkin semacam sulap ya karena sulap juga bermacam-macam. Maka ini sebaiknya anak kecil dijauhkan dari pertunjukan-pertunjukan yang demikian. Ya, dijauhkan dari pertunjukan yang demikian sulap-sulap. Sekalipun mungkin di antara sulap itu tidak semuanya menggunakan sihir. Murni hanya tipuan tangan saja. Yang menipu mata manusia, ya, dengan kecepatan tangannya, ya, atau dengan berbagai macam cara. Sebaiknya anak-anak kecil itu tidak diajak nonton hal-hal yang demikian. Ya. Karena khawatir tertanam bahwa ya, ada hal-hal magis atau hal-hal mistik dan yang semacamnya. Anak-anak kecil itu harus betul-betul dijaga akidahnya sejak kecil. Ya, sejak kecil. Mungkin kalau kita ungkapkan mbok kebanjur ya, Takut nanti terlanjur keyakinannya rusak hingga dewasa. Ya, maka sejak awal dicegah, jangan kita mengatakan ya orang masih kecil ikih nggak apa-apa gitu. Nabi saja oleh ya ketika cucunya Hasan itu makan kurma zakat itu disuruh langsung lepeh kalau mungkin kita ungkapkan ya suruh keluarkan kuh kuh keluarkan ya ala ta'lam anna la as-sadaqah ketahui bahwa kita ini tidak boleh makan kurma sedekah, kurma zakat. Ya. Nggak kemudian, ya kan masih kecil, nggak apa-apa, nggak kena dosa. Tidak, tapi sejak awal ada langkah untuk bisa mencegah hal ini tidak terlanjur. Ya. Ini jadi virus pembiaran sejak kecil biasanya, akhirnya berlanjut sampai dewasa. Jadi ini yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pembelahan dada, ya, hingga dibersihkan jantungnya dan ini nantinya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga betul, ya, menjadi sosok yang maksum karena beliau sebagai Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa ya. hanya nabi dan rasul yang dilindungi dari dosa kalau kita ya tentu sangat bertumpuk ya sehingga harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian ini Halimah tentu merasa khawatir ya akhirnya dikembalikan kepada ibunya Hal, kepada ibunya yaitu Aminah Kemudian disampaikan waraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal hadits ila Makkah. Nabi dikembalikan ke Makkah. Fa baqiya inda ummihi wa fi usratihi nahwa sanatain. Maka beliau tinggal bersama dengan keluarga, ya keluarga dengan ibunya, dengan kakeknya di Mekah itu selama dua tahun. Ya, jadi tadi sudah disusui dua tahun, Bani saat dua tahun, tinggal bersama ibunya dan keluarga di Mekah selama dua tahun. Berarti kurang lebih ini sudah sampai usia beliau enam tahun. Di usianya yang ke enam tahun Summa safarat ma'hu Madinah. Diajak safar oleh ibunya ke Madinah. Ya. Haitsu qubira waliduhu wa akhwalu wa banu Untuk ya mengunjungi makam ayahnya ya juga paman-paman dari kakeknya paman-paman dari kakeknya jadi paman-paman dari kakeknya maksudnya kita kembali dulu dari kakek beliau Hashim Hashim itu dulu menikah ya kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim yang kedua Abdul Muthalib terus Hashim. Hashim ini dulu kan menikah dengan seorang wanita yang namanya Salma binti Amr. Salma binti Amr ini orang Madinah, ya orang Madinah dari Bani Najjar, ya, orang Madinah dari Bani Najjar sehingga bisa dibilang bahwa Bani Najjar ini adalah Paman-paman daripada kakeknya, yaitu Hashim. Ini saudara-saudara dari nenek. Ya, hitungannya juga paman. Karena kalau kita mungkin adatnya beda, ya disebutnya paman. Kalau kita mungkin sudah enggak tahu bingung nyebutnya apa lagi, ini seandainya ketemu paling yang nyebutnya mbah kan gitu. Ya bahkan kalau orang Arab itu mereka tidak menyebut mertuanya itu bapak dan ibu tidak. Ya, tidak. Mereka nyebutnya itu paman dan bibi. Ya, enggak ada yang nyebut mertuanya itu bapak dan ibu gitu. Ketika itu saya ditanya, "Antum kalau di Indonesia manggil orang tua dari istri manggilnya apa? Ya saya jawab, ya kita manggil ab. ya kalau bapaknya istri kita manggilnya bapak kan gitu. Ya kan? Kalau ibunya istri ya kita manggilnya ibu sama ya. Nggak ada bedanya. Ya terkejut mereka, ternyata mertua-mertua di Indonesia ini sangat dimuliakan oleh para menantunya karena sampai dipanggil bapak dan ibu. Kalau di sana nggak sampai seperti itu. Ya, dipanggilnya paman dan bibi. Nabi alaihi salatu wasallam diajak oleh ibunya ke Madinah ya untuk bertemu dengan keluarga para kakek-kakek dan pamannya. Wa kana ma'aha qayyimuha Abdul Muthalib. Ya. Ikut juga serta ke Madinah adalah Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib tentu adalah mertua daripada Aminah, karena bapaknya Abdullah. Wa khadimatuha Ummu Aiman, ikut juga dalam safar itu adalah Ummu Aiman yang mengasuh Nabi alaihi salatu wasallam. Fa maqatha Tinggal di Madinah selama satu bulan. Summa raja'at wa hiya fit tariq lahiqahal marad hatta bil abwa Madinah wa Setelah sebulan pulang. Ya, tapi ketika di tengah jalan Aminah ini sakit. Ya, Aminah sakit dan bertambah parah hingga akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di daerah yang namanya al abwa ya, antara Mekah dan Madinah maka usia enam tahun kurang lebih Nabi saw sudah kehilangan bapak sekaligus ibu ya, kehilangan dua orang tua sekaligus ini juga pelajaran Masya Allah ya di satu sisi untuk yang alhamdulillah bisa ketemu dengan orang tua sampai dewasa, nikmat luar biasa, ada kesempatan untuk banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan saya juga ya mengingatkan kepada diri sendiri sebelum kepada jamaah semuanya, belajarlah gimana caranya itu, ya mungkin ini banyak sekali yang kebingungan ya, mewudukkan orang tua ketika sedang sakit ya. itu sangat butuh sekali bantuan ketika mungkin sudah tidak bisa bergerak ya ada kalanya mungkin sudah tinggal berbaring di ranjang jalan nggak bisa gerak sudah susah ya. wuduk wudhu ya sudah nggak bisa jelas Bagaimana caranya? Harus ada yang belajar untuk mewudukkan orang yang sakit. Ya. Saya melihat ketika di rumah sakit, ya, itu rasa-rasanya nggak tahu apakah ada yang bisa untuk mewudukkan, karena sarananya sulit. Ya. Sarananya ketika itu sulit. Ya. Mau disiram, pakai gayung, kasurnya teles. Ya kan? kontayamu oh banyunake banget ada air kok tayamum ya di kamar mandi kan ada air mau suruh tayamum suruh wudhu bingung gimana caranya jalan ke kamar mandi enggak bisa masa dikeluar bareng karo ambenesisan, susah lagi ya. keluarin pakai ember gimana cara untuk menuangkannya karena di atas kasur yo maju kena mundur kena ya mungkin banyak akhirnya wis orosa, sholat, salat ya salah juga akhirnya karena tidak mencari tahu ya kalau dulu saya emang juga enggak enggak begitu pintar ya akhirnya menggunakan sarana apa adanya ya. ya ketika mungkin masih bisa duduk ya duduk sejenak ya mungkin bawahnya ditadah pakai baskom. Kalau airnya jatuh, jatuhnya ke baskom. Baskomnya yang gede tapi. Kalau sekarang bisa pakai semprotan. Ya. Ada tutorialnya pakai semprotan. Semprotan burung bisa kan. Ya, semprotan burung bisa digunakan untuk wudu nggak apa-apa disemprot-semprot tangannya, nanti diratakan airnya. Ya, disemprot-semprot wajahnya, ya, nanti diratakan juga airnya. Ya, kalau seumpama susah untuk berkumur hidung ya makzur ya diampuni insya Allah tapi kalau masih bisa ya diupayakan hari ini sarananya mudah insya Allah jadi berusahalah untuk bisa sampai detik akhir itu tetap ya ada upaya kita membantu orang tua untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, jangan cuma masalah rawat makan obat ya. mungkin kalau ngoprak ngopraki ya, mengingatkan untuk makan insya Allah mungkin pada nggak lupa ya, ayo makan minum obat tapi mungkin ketika terdengar suara azan belum sampai kepikiran ayo sholat ya, mikirnya ketonel lagi meriang di konsolat kok tega temen gitu padahal harus diingatkan selama akal itu masih ada selama akal masih ada sholat itu tidak gugur ya selama akal masih ada sholat itu tidak gugur sebagaimana disampaikan oleh imam ibnu Qudamah dalam kitabnya al mukni ya selama akal ini masih ada sholat ya berbaring nggak bisa gerak sholat sebisanya ya. meskipun hanya dengan kedipan mata. Ya. Yang penting ada upayanya dulu. Itu bagi yang bisa mendapati orang tuanya sampai dewasa. Pelajaran. Yang tidak, ya mungkin ada yang sudah ditinggal orang tuanya ketika masih kecil. Ya, maka lihatlah perjalanan hidup Nabi Alaihissalam sama juga. Sejak kecil ya, lahir sudah tidak ada bapak. Usia enam tahun ditinggal oleh ibu. Ya. Ini menjadi motivasi tersendiri bagi mereka-mereka yang mungkin mengalami kondisi tidak menyenangkan. Ya, mungkin sudah ditinggal duluan oleh orang tuanya. Sampaikan bahwa Nabi Alaihissalam juga dulu seperti itu. Ya. Nabi kita seperti itu, bukan berarti kemudian hidup rampung tanpa orang tua tidak masih panjang masih ada Allah subhanahu Wa ta'ala ya. ajarkan bahwa kita itu tidak boleh terlalu bergantung kepada manusia ini pelajaran dari Allah subhanahu Wa ta'ala tidak bergantung kepada manusia Jangan sampai kita kalau sudah berpikiran ya? Rasa-rasanya sedang butuh bantuan, ya. Lagi butuh bantuan, datang kepada A, tidak dapat datang kepada B, tidak dapat datang kepada C. Udah berapa orang dimintai pertolongan? Tidak ada yang bisa. Mungkin sampai orang yang kesekian, dia sudah buntu rasa-rasanya kalau sampai fulan ini nggak bisa bantu saya nggak ada lagi yang bisa saya bisa datangi nggak ada lagi yang bisa saya datangi untuk dimintai bantuan Allah kemana ya. kita minta sana sini belum minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. tenang saja Allah subhanahu wa ta'ala itu masih punya jutaan pintu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dialami oleh hambanya Wa man yattaqillaha makhraja. Kuncinya yang penting mau bertakwa kepada Allah Maka Allah jadikan kepadanya jalan keluar Dalam surat At-Talak di ayat yang kedua Ini yang diajarkan oleh Nabi Wasallam tidak ada putus asanya. Setelah ibunya wafat, ya, maka yang mengasuhnya adalah kakeknya, Abdul Muttalib. Wa'adabihi sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib ila Makkah. Akhirnya Abdul Muttalib yang mengantar Nabi alaihi salatu wasallam ke Makkah pulang wa huwa yush'iru bi a'maqi qalbihi shiddata alamil musabbi shadid ya dan tentu Abdul Muthalib ini juga ikut merasakan ya betapa sedihnya anak umur 6 tahun ini sudah ditimpa dengan musibah yang besar kehilangan ibunya faraqa 'alaihi riqatan lam yarquha 'ala ahadin min auladihi sedihnya Abdul Muthalib ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, ketika ada anak-anaknya sedih, ya sedih tapi tidak sesedih ini gitu. Ya. Bahwa kesedihan Nabi alaihi salatu wassalam ini dirasa luar biasa. dan Abdul Muthalib memang mengagungkan ya, jadi melebihkan Nabi alaihi ketika itu. Ketika umur 6 tahun kan belum jadi nabi ya. Umur 6 tahun belum jadi nabi, tapi dilihat oleh Abdul Muthalib sepertinya anak ini istimewa sekali gitu. Lain daripada yang lain. Wa <mul dan> ala <sukses> Bahkan Abdul Muthalib ini sering mendahulukan Nabi alaihi dibandingkan dengan anak-anaknya sendiri. Ya, diistimewakan Nabi ini, cucu beliau, cucu Abdul Muttalib. Wa yukrimuhu ghayatul ikram, dimuliakan luar biasa. Wa yujlisuhu ala firasyihil khas alladhi lam yakun yajlisu alaihi ghayruhu. Dan bahkan Nabi yang ketika itu umurnya 6 tahun, ya. Itu diizinkan untuk duduk di kursi khususnya Abdul Muthalib jadi Abdul Muthalib ini punya kursi khusus atau punya ranjang khusus yang tidak ada yang berani untuk naik ya duduk ya apalagi sampai tidur di atas ranjang itu nggak ada yang berani jadi ceritanya suatu ketika anak-anaknya Abdul Muthalib ini sedang menunggu Abdul Muthalib keluar ya Nah nunggu keluar kursi ini atau ranjang ini diletakkan di dekat Ka'bah sebetulnya di dekat Ka'bah. Jadi ketika menunggu keluar, anak-anaknya hanya duduk di sekeliling ranjang itu. Tapi ketika Nabi datang, ya, anak kecil ini langsung naik di ranjang. Maka paman-paman Nabi yaitu anak-anaknya Abdul Muthalib kan paman-pamannya Nabi. Ceritanya ingin menurunkan Nabi, jangan naik lah. Kalau ibaratnya kita melarang, jangan naik. Ini singgah sana khusus, ya, milik Abdul Muttalib. Tapi tidak ketika Abdul Muttalib keluar, biarkan saja. Ya, saya melihat anak ini ada keistimewaan tersendiri. Ya. Wayam sahu punggungnya diusap oleh Abdul Muttalib. Bima yarahu yasna dan justru Abdul Muttalib ini senang ketika melihat Nabi itu melakukan hal-hal demikian. Ya, enggak ada rasa berat sama sekali. Wa ya'taqidu anna lahu sya'nan fil mustaqbal. Dan Abdul Muthalib sudah memperkirakan anak ini nantinya di masa depan akan punya kedudukan tinggi. Ya, sudah melihat adanya tanda-tanda di situ. Walakin Nahu Tuwfiya Sanatain. Nah, kan tetapi Abdul Muttalib akhirnya wafat juga. Ya, setelah dua tahun kemudian. Yang kurang lebih ketika itu berarti usia Nabi berapa? 8. Ya, 8 tahun. Dan dua tahun disusui, dua tahun di Bani Sa'ad, dua tahun di Mekah sama ibunya. Ya, berangkat ke Madinah, pulang-pulang ibunya meninggal, dua tahun sama kakeknya Abdul Muttalib kemudian Abdul Muttalib wafat hina kana Shallallahu alaihi wasallam thamaniya sanawatin wa syahraini ketika itu umur Nabi alaihi salatu wasallam adalah 8 tahun 2 bulan 10 hari ini berdasarkan suatu riwayat 8 tahun 2 bulan 10 hari setelah dari kakeknya maka berpindah kepada pamannya ya, kepada pamannya waqama bi kafadatihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu abu talib syaqiqu abihi Akhirnya yang mengasuh beliau, ya, yang mencukupi kebutuhan beliau adalah pamannya, yaitu Abdul Muttalib saudara kandung dari bapaknya waqtasahu bi rahmati wal mawaddah dan Abu Talib juga sama jadi mengistimewakan nabi ketika itu ya dengan cintanya dan kasih sayangnya tapi apa wakana minal mal cuma Abu Talib itu miskin tidak punya banyak duit Ya. Akhirnya apa? Fabarakallahu fi qalilihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam harta yang sedikit itu. Jadi kurang lebihnya mungkin sama dengan yang dialami oleh Halimah dulu. Ya. Berkahnya ngalir terus. Hatta kana ta'amul wahid Usratihi. Bahkan makanan porsi untuk satu orang itu bisa kenyang semua anggota keluarganya. Ya, makanan mungkin, kalau kita katakan, sepiring untuk sekeluarga cukup. Ya, sepiring untuk sekeluarga cukup. Ini kalau berkah, masya Allah. Memang, kalau berkahnya makanan itu ya sedikit dimakan bareng bareng, ya itu insya Allah sudah tidak lapar kalau berkah, ya, kalau berkah makanya sebetulnya sebetulnya cara makan yang disunahkan dan memang ada keberkahan di situ sebetulnya kan makan bareng bareng, ya kan sekeluarga makan satu nampan gitu loh. Mungkin kalau kita ungkapkan apa bahasnya ngariung gitu ya, bareng-bareng itu Satu nampan. Cuma mungkin kalau di kita belum terlalu lumrah. Kita masih satu orang satu piring ya. Makanya kalau di sini satu piring bisa buat orang banyak. Mungkin di kita ada yang dua piring satu orang aja nggak cukup. Ini kalau orang-orang Arab itu memang makannya masih seperti ini bareng-bareng. Ya. Masih bareng-bareng tidak tidak mengenal adat makan itu sendiri-sendiri kecuali di ya yang kalau saya lihat di beberapa restoran misalkan ada memang menyediakan piringan-piringan sendiri. Mungkin kalau yang makan itu orang asing ya, yang bukan orang Arab kayak kita gitu, yang masih difasilitasi untuk makan sendiri-sendiri. Mungkin karena kesannya ketone ada rasa apa ya? Mungkin jijik atau bagaimana gitu. Nah, tangannya banyak banget gitu yang merubung. Ya. Ini seperti itu. Atau kadang-kadang mungkin diantara yang bikin males juga rebutan lauknya. Ya, rebutan lauknya. Kita gitu kalau makan bareng-bareng yang agak kurang senang itu rebutan lauknya biasanya. Ya. Jadi kalau sudah satu nampan, nasi banyak, ayamnya satu geluntung satu ayam gitu. Akhirnya apa? Bukan makan nasi lauk ayam, tapi makan ayam lauk nasi. Ayamnya habis, nasinya masih banyak. Tapi tetap ada berkahnya kalau makan bareng-bareng itu. Yang sekalipun ada hal-hal yang mungkin kita kurang senang, tapi itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam, ya. Ya kalaupun belum bisa ya mudah-mudahan di lain waktu bisa. Ya. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam misal al-qanaati was sabri yaktafi bima qaddar lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah sosok anak yang memang qanaah menerima apa adanya ya sabar cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya tidak banyak minta tidak banyak nuntut ya ini Masya Allah bagi siapa-siapa yang diberikan anak-anak yang betul-betul qanaah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga diberikan keturunan yang soleh dan solehah Ini kiranya yang bisa kita baca dan kita bahas di kesempatan malam hari ini kurang lebihnya tentu banyak kurangan dan kesalahan saya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat akhiru dakwana anilhamdulillah ya Rabbil Alamin subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh